Maka tentunya ini hal lain yang juga menjadi bagaimana kita dorong bahwa ini adalah economic of scale, orang harus punya produksi besar maka harus konsumen. Tetapi dengan e-commerce platform ini buyer bisa ketemu seller, itu adalah ekosistem. Jadi ekosistemnya seperti Gojek, Grab dan yang lain, ada GoPay dan yang lain, sehingga member itu masuk. Memang kalau kita lihat seperti di Airbnb, tantangan juga bagi Pemda dan pemerintah pusat, kalau bintang 5 pasti berbeda, karena mereka punya service level. Tetapi kalau bintang 1, bintang 2 ini menjadi tantangan, karena banyak apartemen yang bisa disewakan yang sekelas dengan bintang 1, bintang 2. Ini kita harus lihat bagaimana kita bisa dorong supaya level playing field. Nah, ini lifestyle. Nah, kalau Kementerian Perindustrian mendorong agar small and medium enterprise ini mempunyai kesempatan. Jadi kami sudah mendorong yang namanya Bandung Technopark. Nah, di sini ada beberapa produk yang didorong. Nah, ini tali yang pertama di Asal yang ada. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar HIPMI menjadi bagian ataupun menjadi tulang punggung daripada the new ekonomi Indonesia. Mana ingin mengabadikan? Silakan. Bambang Susatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oke, tepuk tangan ya. Kumpul semuanya ya di ruangan ini, mantap banget. Dan juga Bapak Ahmad Sahroni, Ketua Dewan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Nasdem. Betul. Rashid Baswedan, kami persilakan Pak. Boleh tepuk tangannya dong. Karena ini kan HIPMI Jaya ya kan. Jadi Pak Anies selaku kepala daerah ya kan. Jakarta Raya akan menyampaikan sambutannya. Mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang dan saya hormati Ketua DPR RI Bapak Bambang Susatyo. Yang saya hormati juga tuan rumah acara ini Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Bapak Afifuddin Suhaili Kala. Yang saya hormati, lengkap ini di sini. Kalau datang acara HIPMI seperti sekarang ini, sebenarnya ini adalah taste of the future. Ini appetizer-nya masa depan. Karena yang duduk di ruangan-ruangan ini, belakang karena satu saat nanti yang tanda tangan banyak urusan di Republik ini. Insya Allah. Mas Erwin, Mas Erik, dan semuanya saja yang tidak cukup satu-satu, Bung Chandra. Saya ingin sampaikan apresiasi atas nama Pemprov bahwa teman-teman di HIPMI Jaya melakukan diklat untuk pengurus dan anggota. Kita sering menganggap pendidikan dan latihan itu sebagai sesuatu yang sambil jalan.
Sebenarnya pendidikan dan latihan itu sesuatu yang sangat mendasar, karena ini akan membentuk cara kita bekerja, cara kita memandang masalah, dan cara kita menyelesaikan masalah. Karena itu iklan ini mudah-mudahan benar-benar mencerahkan, membuka. Dan tema yang diberikan ke saya itu tema yang sebenarnya harusnya Pak Menteri Perindustrian tadi yang presentasi, karena berbicara tentang implementasi industri 4.0 menuju Indonesia 4.0. itu harusnya Pak Menteri Perindustrian. Tapi izinkan saya barangkali garis bawahi sedikit saja, bahwa kita ini berada di dunia yang perubahannya terlalu cepat, luar biasa cepat. Kalau kita ingat, baru sekitar 100 tahun yang lalu Wright Brothers melakukan uji coba pesawat, dan hari ini lebih dari 100 ribu penerbangan mengangkut 8 juta orang per hari dalam waktu yang relatif pendek. Di teknologi komunikasi, kita ingat telepon genggam diuji coba pertama itu tahun 73, dan hari ini ada 2 miliar lebih orang yang menggunakan smartphone. Dan kalau kita lihat Google hari ini, pencarian per harinya itu 3,5 miliar per hari. Dan kalau kita cek, mesin pencari terbesar kedua di internet itu adalah YouTube. Dan ada 24 jam durasi video YouTube yang diunggah setiap menit. Setiap menit itu 24 jam durasi naik ke atas. Facebook saja yang 2004 sekarang sudah lebih dari 2,4 miliar orang yang aktif di Facebook. Dan kalau negara itu masuk virtual, barangkali Facebook itu adalah negara dengan populasi terbesar di dunia. Ini semua sekalian menggambarkan betapa cepatnya perubahan. Karena itu saya ingin menggarisbawahi soal Indonesia. Memang di dalam literatur yang dimunculkan oleh World Economic Forum, mereka menunjukkan bahwa dunia mengalami transformasi. Ada revolusi industri 1, 2, 3, 4. Revolusi industri 1 adalah ketika kegiatan perekonomian, produksi digerakkan dengan tenaga air dan uap. Itulah revolusi industri pertama. Revolusi industri kedua, ketika menggunakan tenaga listrik untuk produksi massal. Itu kedua. Ketiga adalah ketika menggunakan teknologi informasi dan elektronika untuk otomatisasi produksi. Itu fasenya 1, 2, 3, 4. Lalu mereka, World Economic Forum, menyebutkan bahwa sekarang sudah masuk yang keempat. Yang keempat ini adalah revolusi industri di mana batas antara fisik, biologi, dan digital sudah tidak lagi tegas, sudah makin terintegrasi. Nah, menurut saya penting bagi kita untuk memahami ada stage itu. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus di stage itu. Karena ini dua hal yang berbeda, bahwa dunia mengalami perubahan 1, 2, 3, 4. Kemudian Indonesia, di kita ini ada semua. Ada yang listriknya pun belum sampai, dan ada yang pemanfaatan teknologinya sudah super canggih. Indonesia tanggung jawabnya adalah menghadirkan kesejahteraan umum bagi setiap warganya, memastikan keadilan sosial bagi seluruh warganya di tahap apapun mereka berada. Karena itu penting bagi kita yang di ibu kota Indonesia untuk melihat Indonesia lebih dari sekedar Jakarta. Di Jakarta ini dunia 1, 2, 3 ada semua. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya bukan semua dari kita masuk ke dalam sesi 4.
yang butuhkan adalah kita semua maju, karena itu peran. Selamat datang Pak Ketua Kadin, Pak Rosan. Betul nggak kata saya, this is the taste of the future. Semua yang datang dulunya hippie. Jadi saya teruskan lagi. Karena itu saya melihat penting bagi kita untuk menempatkan Indonesia dalam posisi yang tepat, bahwa yang kita butuhkan sekarang buat kita di Indonesia, semuanya bisa mengalami kemajuan. Bahkan di dunia lain pun pergerakan itu tidak linier, bahwa tidak semuanya lalu sudah masuk revolusi industri keempat, sebagian tidak. Bahkan Bapak sekalian, meskipun kita berada di revolusi industri keempat, ada pertanyaan sederhana yang pernah saya munculkan waktu itu saya berdiskusi di World Economic Forum. Saya sampaikan pada diskusi itu pertanyaan begini, bisakah guru pendidik digantikan oleh teknologi? Bisa nggak guru digantikan teknologi? Ini nanti bisakah manajer digantikan teknologi? Bisakah pemimpin digantikan teknologi? Jadi pertanyaan yang seringkali muncul ketika kita sudah masuk di dalam fase keempat itu, di mana ada integrasi. Sekalian, sebenarnya pertanyaan ini mengasumsikan banyak hal. Kira-kira begini, orang yang bekerjanya repetitif, orang yang bekerjanya tanpa inovasi, orang yang bekerjanya itu-itu saja, yang seperti itu bisa digantikan teknologi. Tapi orang yang bekerja penuh inovasi, orang yang bekerja dengan penuh kreasi, maka dia tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi. Sehebat apapun teknologi. Jadi, yang membuat bisa digantikan teknologi atau tidak, itu bukan jenis profesinya. Yang bisa digantikan teknologi adalah apakah di dalam berkarya, dalam berinovasi, dia terus-menerus melakukan perubahan, pembaruan atau tidak. Kalau dia terus-menerus melakukan inovasi, maka tidak bisa digantikan teknologi. Selalu melakukan kreasi baru, tidak bisa digantikan teknologi. Tapi kalau dia repetitif, karena itu manajer yang tidak kreatif, dia bisa digantikan alat. Bisa digantikan alat. Tapi bagi seorang manajer yang sangat kreatif, penuh dengan solusi baru, maka alat apapun akan kesulitan untuk melakukan pergantian. Nah, teman-teman sekalian, saya membayangkan pelatihan ini, pelatihan yang sekarang diselenggarakan oleh IPMI ini, memberikan tools baru, tools-tools di dalam menghadapi dunia yang penuh perubahan seperti sekarang. Agar apa? Tadi, agar kita tidak bisa digantikan saja oleh alat. Karena di situ selalu ada kebaruan, selalu ada inovasi. Dan mau tidak mau, kecepatan perubahan itu membuat kita harus mengantisipasi. Seringkali kita gagal atau berhasil bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena mengantisipasi perubahan atau tidak. Nah, saya percaya muda, karena ini HIPMI, maka harusnya HIPMI itu menjadi tempat di mana antisipasi perubahan dilakukan. Kriteria muda tua itu tidak ditentukan umur. Meskipun HIPMI pasti ada kriteria umurnya. Berapa kriteria umur? 41, di bawah 41. Kalau 41,5 masuk enggak? Saya bayangkan sekalian, muda tua itu enggak ada definisinya, kecuali ditentukan di ADART.
Karena kalau cara tanya umum, tua atau muda itu nggak bisa ditentukan umurnya. Berapa sih batas hitungan tahunnya? Saya bayangkan begini, disebut tua bila yang dibicarakan adalah masa lalunya, dan bila dia membicarakan masa lalu terus. Jadi meskipun umurnya hitungan tahunnya 20-an, tapi kalau ceritanya masa lalu terus, maka dia sesungguhnya sudah tua. Tapi orang hitungan umurnya 70-80, tapi dia selalu berbicara, maka dia sesungguhnya masih muda. Jadi muda atau tua itu sekarang nggak ada kriterianya muda tua, kecuali ADR itu menyepakati, undang-undang menyepakati, tapi secara umum itu definisi bebas disebut muda atau tua. Badan memang jelas ada hitungan tahun, ada hari malam, siang malam, tapi mindset, karena itu kalau di HIPMI dalam paparan, dalam cerita mulainya dengan kata dulu, maka sesungguhnya dia sudah tidak lagi muda, sudah tua. Kalau HIPMI paparannya harus mulai dengan besok, nanti, bukan cerita kemarin. Kalau yang duduk di depan cerita kemarin udah boleh, tapi kalau yang menjadi HIPMI sekarang tidak, karena itu harus ke depan. Saya berharap justru yang muda ini yang antisipasi pada perubahan. Dan teman-teman, terakhir, saya berharap sekali teman-teman di HIPMI ini menjadi penggerak perekonomian, dan juga teman-teman menjadi jembatan, jembatan antara yang sudah siap dan sudah berada di fase revolusi industri keempat dan mereka yang masih jauh di belakang. Kenyataan di Indonesia ada itu. Kita bukan sebuah negara yang ukurannya sebesar wilayah DKI saja. Di sini dengan segala macam plus minusnya, ini adalah kalau sebuah negara ini luar biasa, jauh lebih besar daripada tetangga-tetangga kita. Tetapi Indonesia ini luas, dan saya berharap HIPMI bisa menjadi jembatan untuk itu. Kompetensinya world class, tapi hatinya, understandingnya tetap memahami grassroots Indonesia. World class kompeten dengan grassroots understanding. Dengan begitu, maka tidak lepas dari awang-awang, tidak lepas dari akarnya, dan tidak berada di awang-awang. Bapak ibu sekalian, saya berharap sekali acara ini nanti sukses, dan dari sisi Pemprov, apa yang kita bisa dukung dengan senang hati. Sebetulnya HIPMI sudah punya perwakilan langsung di Pemprov, namanya Wakil Gubernur. Itu sudah utusan permanen di Pemprov DKI. Apa saja yang bisa kita bantu, insya Allah kita akan bantu fasilitasi. Dan kita ingin pastikan bahwa pertumbuhan kegiatan usaha teman-teman di kota ini menjadi lebih baik. Kalau Jakarta perekonomiannya bergerak, maka efeknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Dan insya Allah akan bisa membuat apa yang kita janjikan juga. Maju kotanya, bahagia warganya. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan Pak Gubernur Anies, akan ada cenderamata yang akan disampaikan oleh ketua umum kita. Bapak Ibu saya salah. Dan didampingi oleh cenderamatanya bagus banget ya. Luar biasa. Didampingi oleh wakil ketua umum Arman Hamiduni. Baik, bakal Thank you.